Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi, bersambung lagi untuk tutorial DeFi Render yang seterusnya. Okey, kali ini saya nak tunjukkan tutorial macam mana kita nak susun lampu atau nak add lampu dekat dalam scene DeFi kita. Okey, jom kita mulakan. Okey, dekat sini saya ada satu scene bilik. Sekarang ni saya pakai Geo and Sky dan set waktu dalam pukul 6.30, pukul 7 macam itulah. Matahari dah, saya dah set matahari dah jatuh ke bawah. Kalau ni matahari sunset, so saya turunkan, so scene kita akan jadi gelap. Ok, dekat mana kita nak letak lampu? Dekat atas ni dia ada satu ni, ni adalah nama dia point light. Kemudian sebelah ni adalah spotlight. Yang ni strip light. Yang ni rectangular light. Okey. Kalau point light ni kita klik, dia ibarat macam lampu omni lah. Dia satu lampu yang akan menerangkan satu bilik. Okey. Kalau kita ambil spotlight, spotlight ni kita boleh set lah, kita point ke atas dekat kita punya downlight ke kan, dekat pendant pun boleh. Kemudian strip light ni adalah lampu yang panjang. Kalau kita nak letak light cove untuk buat lampu light cove macam kat atas ni, kat bawah ni, kat atas ni. Kemudian rectangular light ni kalau kita nak bagi dia ada mood dekat tingkap, dekat pintu, contoh pintu belakang ni. Ni biasanya ini belakang kamera, so kita tak payah line editor, kita biasa letak satu rectangular light. Contoh kita letak satu sini, klik. Kemudian dia ada keluar gizmo ni. Dia kita nak move ikut pada kita letak pada mana gizmo. Macam ni ke bawah, yang ni pergi ke kiri, yang ni pergi ke depan. Macam tu. Kemudian dia ada yang curve ni. Curve merah, curve cyan dan curve yellow. Itu adalah paksi kalau kita nak rotate. Kita pergi dekat blue ni, kita rotate macam ni. Lepas tu dia dah keluar degree tu, kita point je. Dia akan stop every 90 degree. Ok, kemudian kita adjust kat bawah ni size dia. Kita adjust size dia, kita rendahkan sikit. Ini adalah untuk fill light dekat, saya pakai rectangular light untuk fill light. Kemudian ni brightness kita turunkan, jangan terlalu strong. Mungkin dalam 2 cukup kot. 2. Kemudian ada attenuation radius, ini berapa jauh. Lagi tinggi nombor ni, lagi jauh cahaya tu boleh pergi, boleh sampai. Kalau nak dekat aja, kita letak rendah lah, contoh dalam 200. So dia dekat area sini je. So kalau kita letak macam tadi 500, dia jauh. Okey. Kemudian dekat color, kita boleh adjust dia punya temperature. Sekarang ni 6500 Kelvin, kita ubah dalam 4500. Dia juga jadi warm sikit. Kita tengok feel dia macam mana. Sekejap, tutup ni. Okay. Okay, ni feel light dia dah ada kat belakang ni. Kemudian sekejap sebab saya punya graphic card ni tak cukup power, so adjust medium quality. Kita pilih strip light ni, kita letak dekat atas ni sebab kita nak buat light cove. Kita point dulu kat situ, klik. Kemudian kita naik atas tu, kita adjust. Okey, sekarang ni lampu ni point ke bawah, so kita pusing.
terpusing dia ke depan ataupun dia ke atas. Depends lah, bergantung pada preference masing-masing. Macam saya point dia ke depan lah, nak bagi dia supaya glowing dia ni cantik. Dan ke belakangkan sikit, make sure jangan dia tertanam ataupun dia teroverlap dengan objek lah, nanti dia jadi macam tu, dia jadi gelap. So naikkan sikit. Kalau dia berbelak-belak macam tu, jangan risau, adjust sikit. Kemudian kita centerkan sikit, kemudian kita adjust dia punya size. Adjustkan dia punya size sesedap rasa, sesedap mata memandang. Okey. Kemudian brightness ni kita adjust sikit. Jangan terlalu overpowering. Kemudian attenuation ni tak apa, mungkin kalau juga saya tak nak jauh sangat, kita adjust dia lah dalam 300. Contoh macam tu. Kemudian kita tukar dia punya Kelvin color dia, kita type ataupun kita move je slider ni. Okay, saya ada nak adjust sikit size dia. Okay, dia update real time. Real time dia update. Okay, kemudian misalnya kata saya nak tambah lampu lagi. Sekarang ni dah ada, ni adalah lampu ni. Yang ni adalah lampu dekat pintu tadi, mood light. Ni lampu ni, kita right click, duplicate ataupun control D. Kita klik ni. Okey. Lampu setting yang sama macam kat atas, tapi dia copykan kat bawah ni. Yang kita klik. Okey. Kita adjust. Kita adjust sesedap rasa. Okey. Kita adjust bagi dia panjang. Kemudian brightness ni mungkin kita adjust sikit. Dia tak effect dengan atas ah. Sebab kita copy saja, kita bukan copy instant. So bawah ni kita boleh adjust lain setting. Okey. Alright. Kemudian kita update. Oh, patutnya saya klik dulu yang ni tadi. Okay, kita ambil ini. Ya, kamera ni. Okay. Then update. And then contoh misal kata kita nak tambah satu lagi spotlight. Contoh spotlight, kita klik spotlight. Kita point dekat kita punya pendant ni, horse cone ni, pendant bukan horse cone, silap. Klik. Okey. Then kita move sikit. Movekan ke bawah sikit. Okey. Adjust lah, adjust yang mana kita nampak dia punya cone itu cantik. Okey. So dekat spotlight ni kita boleh pilih IS. Dia punya bentuk shape lampu tu. Kita boleh pilih preset yang dia dah bagi ni ataupun kita boleh customize. Kalau kita ada simpan kita punya IS, so kita boleh pakai.
okay. So, mungkin ambil yang ni. And then ni cone angle dia, kita boleh kawal cone angle dia. Attenuation radius ni dia punya jarak, berapa jauh cahaya tu boleh pergilah. Ha, kalau kita nak dia highlight kat situ je, pendekkan lah. Ni light source radius ni biar ada default je. Default dia berapa tadi eh? Lupa pula. Okay, ni brightness. Kita kawal dia punya kecerahan sesedap rasa. And then color, kita adjust dia punya contoh 5500 Kelvin. Okay. Okay, yang ni saya tekan shift eh. Tekan shift, klik kat paksi dan tarik. Ha, dia pun boleh juga copy. Okay, so kita back to camera. Dia dah jadi macam ni. So kita nak tengok efek dia, kita boleh render. Render foto, kemudian 2K, kita export. And save. Okay, belum start lagi render. Okay, ni saya cerita, dia akan guna rendering GPU eh. Tengok percent GPU dan percent CPU, dia combine CPU sikit tapi GPU akan jadi banyak lah. So bila saya klik window kat luar ni, dia macam slow sikit render. Kalau kita klik balik kat dalam ni, dia jadi cepat lah, dia cepat render. Okay, dia akan full pakai kita punya GPU dalam 90% ke 98% rendering. So kalau korang yang pakai RTX 3090, 3080 tu memang sedap lah, memang heaven lah kalau nak render satu scene macam ni. Yang ni simple, belum heavy lagi kan. So puas hati. Saya pakai RTX 2070 je. Boleh lah. Tak cukup power tapi boleh lah. Okay, dah siap. Open folder. Okay, kita tengok. Okay, ni dia hasil dia. Selepas kita letak lampu, light cove atas, light cove bawah, kemudian kita letak spotlight sikit, then ada satu moonlight dekat belakang kamera. So lampu-lampu lain tadi korang boleh tambah lah sendiri. So atas kreativiti masing-masing lah, nak pakai lagi strip light ataupun point light kan. Nanti korang boleh cuba lagi lah. Boleh try. So basically macam itulah cara dia, macam mana kita nak apply, nak letak lampu dekat dalam D5 render. Okey, jika ada soalan, pertanyaan, boleh tinggalkan dekat komen di bawah hai guys. So kita boleh share. Mana tahu korang ada yang lebih mahir menggunakan DeFi, boleh share sekali tips ke apa ke. Dan semoga tutorial ni memberi manfaat dekat korang. Semoga bertemu lagi di tutorial yang akan datang. Assalamualaikum.